Yang mulia Nabi Daud dari keturunan Nabi Ishak menjadi Rasulullah menyampai perintah Tuhan Yang Esa. Yang mulia Nabi Daud menjadi tentara memerangi musuh di bawah pemerintah raja bernama Raja Tahlut. Di masa Raja Tahlut menyerang raja kafir, yang mulia Nabi Daud menjadi tenteranya. Semasa pertempuran matilah raja kafir karena dibunuh oleh yang mulia Nabi Daud. Matilah raja kafir yang bernama Jalut karena dibunuh oleh yang mulia Nabi Daud. Yang mulia Nabi Daud dilantik menjadi raja negeri selepas kematian raja pemerintah Raja Tahlut. Yang mulia Nabi Daud dijadi rasul memimpin umatnya menyampai kitab Allah, kitab Zabur pada umatnya. Kepada Nabi Daud Allah legakan kelebihan ilmu dan juga kekuatan yang luar biasa kurniaan Allah. Mendengar alunan suara yang mulia Nabi Daud, burung yang berterbangan turut sama mengalun. Angin pun menjadi tenang, gunung ganang pun sama mengikut alunan suara yang mulia Nabi Daud. Sakit menjadi sembuh mendengar suaranya. Jin dan juga manusia semua jadi terpegun. Yang mulia Nabi Daud kekuatannya yang luar biasa, sekeras-keras besi dapat dilembut dengan tangannya. Yang mulia Nabi Daud menjadi hakim kepada rakyatnya. Segala keputusan menggembirakan sekalian rakyat. Kepada Nabi Daud Allah lebihkan ilmu dan kekuatan, dan merdu alun suara khususan negeri Allah kuniakan. Di suatu ketika ramai rakyatnya mati karena penyakit taun merebak seluruh negeri. Di atas sebuah batu berdoa Nabi Daud minta Allah hilangkan penyakit yang berbahaya. Allah memperkenankan doa dari Rasulnya, maka Allah hilangkan penyakit yang berbahaya. Di tapak tempat Nabi
berdoa kepada Allah yang Esa. Dibina sebuah masjid bersama anak dari Nabi Sulaiman. Masjid Baitul Muqaddis dari peninggalan yang mulia Nabi. Dari ringkasan cerita yang